Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Konnichiwa, minasan. Hari ini sensei merekamnya siang ya. Jadi sensei bilangnya konnichiwa. Itu. Jadi kalian juga menjawabnya konnichiwa. Hai, minasan. Ogenki desu ka? Hai, genki desu. Itu yang sensei harapkan ya. Semuanya baik-baik saja, sehat selalu dan tetap jaga 3M-nya. Oke, hari ini kita akan membahas tentang bab 7. Apa isinya bab 7 itu? Bab 7 isinya tentang Nihongo wa kayoubi desu. Nihongo wa kayoubi desu. Oke, selanjutnya nanti kita akan tahu artinya seiring berjalannya PowerPoint ini, kalian akan tahu artinya apa. Nihongo wa kayoubi desu. Oke, ini subtema kita yang pertama yaitu Sugaku o benkyou shimasu. Sugaku o benkyou shimasu. Sugaku o benkyou shimasu. Setiap hari mata pelajaran apa yang dipelajari kali ini? Mari kita belajar nama mata pelajaran dan nama-nama hari. Itu yang akan kita pelajari. Sugaku ini artinya adalah mata pelajaran matematika. Benkyou shimasu itu artinya belajar. Gitu ya. Hai, oke, minasan. Ini kita akan mendengarkan listening-nya dulu ya. Kita imashio.日本語です。勉強します。2。数学。数学です。数学を勉強します。3。芸術。芸術です。 芸術を勉強します。4。宗教。宗教です。宗教を勉強します。はい、 OK 皆さん、先生、あ、ulangi lagi ya。 1。日本語。 日本語です。日本語を勉強します。2。数学。数学です。数学を勉強します。3。芸術。芸術です。 芸術を勉強します。4。宗教。宗教です。宗教を勉強します。はい、OK、皆さん。Nah, ini yang pertama itu Nihongo. Buku pelajarannya ada Nihongo kira-kira berarti pelajaran apa? Pelajaran bahasa Jepang. Pokoknya minasan, yang belakangnya ada go-nya itu adalah pelajaran bahasa. Misalnya Sunda go, Java go, itu berarti bahasa Sunda, bahasa Jawa gitu ya. Kalau misalnya Indonesia go, berarti bahasa Indonesia gitu. Nah, yang nomor 2, Nibang, itu ada Sugaku. Sugaku. Pelajaran apa ini? Ada 5, tambah 6, 3, sama dengan 4, ada pelaris, ada segitiga, ada lingkaran. Itu biasanya adalah pelajaran apa? Ya, betul, pelajaran matematika. Pelajaran matematika ya, minasan, sugaku. Oke, sangbang. Sangbang ini adalah geijutsu. Geijutsu. Geijutsu di sini ada yang nyanyi nih. Kemudian ada yang melukis. Biasanya kalau pelajaran nyanyi, melukis, itu adalah pelajaran apa? Ya, pelajaran
seni, pelajaran seni, baik seni musik, baik seni rupa, itu namanya keijutsu. Oke, Sugi, di sini ada ada stupa, kemudian ada masjid, ada gereja, ada pohon natal, ya, macam-macam di sini. Berarti nomor 4 ini adalah pelajaran apa? Ya, betul, pelajaran agama. Agama apapun itu nama pelajarannya adalah sukyo. Sukyo. Oke? Segini. Taiku. Taiku desu. Taiku wa benkyou shimasu. 6. 英語です。 英語を勉強します。 7. インドネシア語。 インドネシア語です。 インドネシア語を勉強します。 歴史です。歴史を勉強します。はい、オッケー、皆さんもう一度ね。体育。体育です。体育を勉強します。6。英語。英語です。 英語を勉強します。7。インドネシア語。インドネシア語です。インドネシア語を勉強します。8。歴史。歴史です。歴史を勉強します。 Oke, minasan. Nomor 5, Gobang ini ada orang bermain sepak bola. Ya, yang bermain sepak bola itu ada di pelajaran apa? Ya, pelajaran olahraga. Yaitu pelajaran olahraga, semua olahraga ya. Mau olahraga catur, mau olahraga sepak bola, pokoknya dia ada masuk dalam pelajaran olahraga di sekolah kalian. Namanya adalah Taiku. 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 Oke. Sugi, selanjutnya Rokubang, nomor 6. Di nomor 6 ini ada Inggris. Udah pasti, bahasa Inggris. Ada go-nya? Bahasa Inggris. Itu artinya pelajaran bahasa Inggris. Nanabang. Nanabang ada Indonesia go. Apa yo? Tadi kan sudah jelaskan, kalau ada go-nya berarti itu adalah pelajaran bahasa. Karena ini Indonesia, ya, ditulisnya pakai katakana ya minasan. Kalau eigo itu ada kanjinya. Eigo-nya itu ada kanjinya karena ditulis pakai hiragana. Kalau ini ditulisnya pakai katakana yang tidak ada kanjinya. Langsung dari bahasa Indonesia masuk ke Jepang. Indonesia go. Itu pelajaran bahasa Indonesia. Rekisi. Rekisi itu adalah pelajaran apa ini? Dilihat dari gambarnya, pelajaran sejarah. Rekisi itu adalah pelajaran sejarah. Hai, ini kagaku, pelajaran kimia. Kemudian pelajaran biologi, ikimonogaku. Ikimonogaku. Tulisannya seperti ini ya, hiragananya. Fisika, butsurigaku. Butsurigaku. Ekonomi, keizaigaku. Keizai gaku. Sosiologi, shakai gaku. Shakai gaku. Geografi, chiri gaku. Chiri gaku. Oke, ini tambahan dari sensei. Jangan lupa dicatat. Oke, lagu hari. Namanya Hino Uta. Hino Uta. Uta itu adalah lagu. Hi itu adalah hari, jadi nihi, nihi. Ini bisa dibaca hi, bisa dibaca nichi,
Shino Uta, lagu Hari. Saya dulu yang nyanyi ya, nanti pakai lagu. Kalian juga bisa menirukan di rumah. Getsuka sui moku kindo kindo, getsuka sui moku kindo michi. Benci lo. Getsuka sui moku kindo kindo, getsuka sui moku kindo michi. Hai, oke, penasaran? Ini adalah hari-hari. Getsu itu adalah ini kanji. Saya jelaskan per kanji dulu ya. Ini getsu adalah kanji bulan. Ini adalah kanji bulan. Kemudian ka itu adalah kanji api. Sui itu adalah kanji air. Moku itu adalah kanji pohon. King itu adalah kanji emas. Do adalah kanji tanah. Kemudian michi itu adalah kanji matahari. Getsu sebenarnya di sini harusnya getsu yobi. Nanti untuk hari itu biasanya ada getsu yobi. Oke, kita lanjut lagi. Tadi sampai kita ulangi ya. Getsu adalah kanji bulan. Ka kanji api. Sui kanji air. Moku itu adalah kanji pohon. King kanji emas. Do kanji tanah. Dan michi itu adalah kanji matahari. Sebenarnya ada, kalau misalnya untuk hari Senin itu biasanya getsu yobi. Hari Selasa ka yobi. Kalian tinggal menambahkan yobi saja di belakang kanji-kanji ini. Kemudian ada Rabu itu adalah suyobi. Kamis mokuyobi. Jumat kinyobi. Sabtu doyobi. Dan Minggu michiyobi. Seperti itu. Jadi kalian hafalkan, kalian hafalkan depan-depannya saja. Yang belakang kalian tinggal nambah yobi gitu ya. Oke, kita nyanyi sekarang. Jatuh mati nih. Cido ne, sekali lagi. Tadi nada lambat. Nah, kita ulangi ya. Baik, tidak. Itu adalah lagu Hino Uta atau lagu hari. Ya, jangan lupa kanjinya dihafalkan. Nanti sensei akan keluarkan kanji hari di US kali, di ujian semester di UAS kalian, di UAS kalian ya. Dihafalkan kanji harinya. Hai, kita masuk di subtema yang kedua, yaitu Nihongo wa itsu desu ka? Nihongo wa itsu desu ka? Mari menyebutkan mata pelajaran dalam bahasa Jepang. Ini kalau ada kanya berarti adalah kalimat tanya. Kapan gitu. Pelajaran bahasa Jepang kamu kapan gitu.
ini sub tema yang kedua. Oke, ini adalah listening ya. Mari, kalau listening itu biasanya lanjut ke Google Form kalian. Jangan lupa Google Formnya diisi. Apabila nanti nilainya kurang dari 78, isi lagi dengan gadget lain atau dengan laptop lain atau dengan dilihat Google Formnya ya. Isi. Nihongo wa iku desu ka? Nihongo desu ka? Nihongo wa kayoubi desu. 1 Nihongo wa iku desu ka? Nihongo desu ka? Nihongo wa kayoubi desu. 2 Suzaku wa iku desu ka? Suzaku wa mokuyoubi desu. 2 Suzaku wa iku desu ka? Suzaku wa mokuyoubi desu. 3 Rekishi wa iku desu ka? Mokuyoubi desu yo. Rekishi wa. 3 Rekishi wa iku desu ka? Mokuyoubi desu yo. Rekishi wa. 4 Eigo wa iku desu ka? Suyoubi to kinyoubi desu. 4 Eigo wa iku desu ka? Suyoubi to kinyoubi desu. Oke. Ini Kiki Masyo Ichi ya, kerjakan lembar kerja 2 di Google Form-nya. Nah, selanjutnya ini ada Hanashi Masyo Ichi. Oke, minasan. Kiki Masyo. Nihongo wa iku desu ka? Kayoubi desu. Kayoubi to mokuyoubi desu. Mochiro. Nihongo wa iku desu ka? Kayoubi desu. Kayoubi to mokuyoubi desu. Nah, Nihongo wa itsu desu ka? Ada kanya, kalimat tanya. Nihongo, pelajaran bahasa Jepang. Pelajaran bahasa Jepang kapan? Tuh. Dia nanya, pelajaran bahasa Jepang kapan? Gitu. Kemudian, kamu jawab ya. Ini kamu, ini sensei. Sensei tanya, pelajaran bahasa Jepang kapan? Kamu jawab, kayoubi desu. Kayoubi desu. Hari Selasa, gitu. Hari Selasa. Terus, atau jawabannya bisa seperti ini. Kayoubi to mokuyoubi desu. Hari Selasa, to ini dan. Di pola kalimat ini, to ini berfungsi sebagai dan. Dan hari mokuyoubi hari Kamis. Jadi pelajaran bahasa Jepang itu ada dua kali, hari Selasa dan juga hari Kamis. Kita masuk ke refleksi materi pembelajaran 1. Nah, ini adalah titik-titik pola kalimat yang pertama yang sudah kita pelajari. Di sini ada mata pelajarannya apa? Kemudian di sini di sini harinya, di sini mata pelajaran, di sini harinya ya. Contohnya seperti tadi di temanya Nihongo wa kayoubi desu. Kayoubi desu. Nihongo wa kayoubi desu. Atau mata pelajarannya bisa diganti seperti
物理学は YCOB です。Gitu ya. Terserah kalian apa. Nanti buat kalimatnya bagaimana. Nah, nomor 2 ini pola kalimat nani nani wa, nani nani to, nani nani des. Seperti itu. Nomor 2, di sini kalian bisa pakai pola kalimat wa, to, dan des. Contohnya seperti tadi, karena ada to-nya yang tadi ditanya itu loh, kan tadi ditanya Nihongo wa itsu desu ka? Pelajaran bahasa Jepang kapan? Nah, dijawabnya Nihongo wa tu kayobi to mokuyobi desu, gitu ya. Ini dua ini harinya, yang ini mata pelajarannya. Oke, segi kikimasho. Ni, hari apa yang sedang dibicarakan? Dengar dan pilih mata pelajaran yang ada pada hari tersebut, gitu ya. Jadi pilih mata pelajarannya apa. Kalau yang tadi kikimasho yang pertama itu pilih harinya apa, tapi harinya itu pakai kanji. Itu kanjinya apa? Hari Selasa kanjinya apa? Hari Rabu kanjinya apa? Oke, sekarang kikimasho yang kedua ya. Silakan dilihat Google Formnya. Kalau belum memenuhi standar nilainya belum 78 atau di bawah 78, silakan kerjakan lagi Google Formnya sampai nilai kalian bisa di atas 78. Nanti nilainya akan sensei bagi berapa kali kalian mengerjakan Google Form tersebut. Gitu. Bisa dilihat di link Google Formnya, bisa kalian buka di GCR kelas kalian masing-masing. Oke.金曜日に何を勉強しますか?金曜日ですか?インドネシア語を勉強します。1。金曜日に何を勉強しますか?金曜日ですか?インドネシア語を勉強します。 水曜日に何を勉強しますか?水曜日?ああ、歴史です。水曜日に歴史を勉強します。 3 月曜日は数学です。数学を勉強します。 3月曜日は数学です。数学を勉強します。 4木曜日に何を勉強しますか?宗教と体育を勉強します。宗教と体育です。 4。木曜日に何を勉強しますか?宗教と体育を勉強します。宗教と体育です。はい。話しましょう。2。皆さん、聞いてください。火曜日に何を勉強しますか? 日本語です。日本語を勉強します。日本語と歴史を勉強します。はい、もう一度。火曜日に何を勉強しますか?日本語です。日本語を勉強します。 日本語と歴史を勉強します。はい、 OK、皆さん di sini ada pola kalimat yang baru ya. Tadi listeningnya tentang pola kalimat ini, cokainya tentang pola kalimat ini. 火曜日に何を勉強しますか?
火曜日に何を勉強しますか？火曜日に何を勉強しますか？火曜日に何を勉強しますか？で、言葉や bisa dengan jika 日本語日本語です日本語です日本語を勉強します勉強します日本語を勉強します日本語を勉強します日本語と歴史を勉強します日本語と歴史を勉強します日本語と歴史を勉強します日本語と歴史を勉強します bisa seperti itu ya jawabannya bisa ini, bisa ini, bisa ini apa arti dari kalimat tanya ini? Kayo di apa tadi? Hari Selasa hari Selasa di hari Selasa nih, di sini, di pola kalimat ini nih-nya artinya adalah di hari Selasa belajar apa gitu atau kalau misalnya bahasa lebih enaknya didengar di telinga kita di hari Selasa belajar apaan sih di hari Selasa belajar apa sih nah kalian bisa jawabannya belajar bahasa Jepang nah ini artinya Nihongo desu belajar pelajaran bahasa Jepang gitu. Kemudian kalian bisa juga jawabnya yang lebih rinci lagi setengah rinci kalian jawabnya Nihongo benkyou shimasu yang sedang jawaban sedang Nihongo benkyou shimasu belajar bahasa Jepang kalau ini pelajaran bahasa Jepang yang ketiga dipanjang lagi jawabannya Nihongo to rekishi o benkyou shimasu jadi di hari Selasa belajar apa sih? Tuh. Belajar bahasa Jepang belajar benkyou shimasu itu belajar ya belajar bahasa Jepang dan pelajaran sejarah gitu. Jadi kamu belajarnya dua di hari Selasa nih ada pelajaran sejarah dan juga pelajaran bahasa Jepang atau pelajaran bahasa Jepang dan pelajaran sejarah seperti itu gitu ya kalau misalkan kalian kalau selama pembelajaran di rumah ini kalian belajarnya dua kan dua mata pelajaran yaitu pelajaran misalnya bahasa Jepang dengan bahasa Inggris. Oke. Refleksi materi pembelajaran yang kedua tentang pola kalimat yang tadi kita pelajari. Nani nani ni nani nani o benkyou shimasu. Di sini itu adalah harinya. Kemudian di sini itu setelah ni nani nani yang kedua terus titik yang kedua itu setelah harinya. Yaitu mata pelajarannya gitu. Jadi hari dulu kemudian mata pelajarannya kalau pola kalimat yang tadi yang pertama itu mata pelajarannya dulu baru harinya nah yang keempat di sini ada mata pelajaran apa yang pertama kemudian yang kedua mata pelajaran apa baru oh benkyou shimasu belajar to nani nani to nani nani oh benkyou shimasu misalnya nihongo to Indonesia go oh benkyou shimasu. Subtema yang ketiga kali ini adalah Eigo to rekishi o benkyou shimasu. Ya, mari membuat jadwal mata pelajaran impian kamu. Yomimasho. Ayo kita baca. Kita baca ya bersama-sama kalian di rumah, sensei di rumah sensei. Mari kita mengisi jadwal pelajaran. Pindahkan mata pelajaran yang tersedia di dalam kotak ke dalam tabel jadwal sesuai hari di sekolah kamu. Mata pelajaran yang tidak ada dalam kotak isi dengan bahasa Indonesia. Karena sensei sudah memberikan bahasa Jepangnya, silakan diisi dengan bahasa Jepang, bukan dengan bahasa Indonesia. Jadi tidak ada yang diisi dengan bahasa Indonesia. Semuanya Jepang. Dan semuanya Jepang ya. Tidak ada bahasa Indonesia. Kite imashou ni jikan wari jadwal pelajaran. Oke, sini saya sejelaskan dulu ya. Di sini ada Senin, kanji Senin. Kemudian ini hari Selasa, ini Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Jadi Senin itu ada dua mata pelajaran apa? Biasanya kamu, kemudian Selasa apa? Dua mata pelajaran, Rabu kan setiap hari kan jadwal mata pelajarannya ada ya. Kecuali Jumat dan Sabtu. Sabtu dan Minggu itu ini Minggu. Itu adalah Yasumi. Yasumi berarti
libur. Sabtu minggu libur, Jumat itu bersih-bersih ya. Sogi simas. Sogi simas. S-O-S-O-U-J-I simasu. Tuh, itu tulisannya. Hari Jumat kan bersih-bersih kamu di rumah. Bersih-bersihnya di rumah ya. Contoh hari Selasa itu Kayobi, ada pelajaran Nihongo gitu. Ada pelajaran Nihongo, berarti kalian pilihnya Nihongo. Nanti nanti presentasinya berarti juga Nihongo. Nanti presentasinya kamu masukkan ke Google Form ya. Google Form itu kan ada dua Google Formnya. Google Form yang pertama itu Chokai, Google Form yang kedua itu adalah presentasi kalian. Jangan lupa dimasukkan ke YouTube, link YouTube-nya dimasukkan ke Google Form kamu, diupload di Google Form kamu, bukan videonya diupload di Google Form ya, tapi videonya diupload di YouTube, sedangkan linknya diupload di Google Form kalian, bisa dilihat di GCR kalian. Itu tugas untuk keterampilan kamu. Sugi, nah ini Getsuyobi, Kayobi, Suyobi, Mokuyobi, Kinyobi, Doyobi, gitu ya. Dan terakhir Michiyobi. Nah ini contoh presentasi minasa. Contoh presentasinya seperti di presentasi sebelumnya, kalian bisa memakai PowerPoint seperti yang saya pakai saat ini. Kemudian bisa, oh iya, ininya juga diupload ya. Apa namanya, Skrip kamu ini yang kalian bicarakan itu juga diupload di Google Form kamu. Kemudian video kamu juga diupload. Kita sensei contohkan. これは私たちの時間割です。日本語は火曜日です。月曜日に英語と歴史を勉強します。なあ、皆さん、tadi di sini watashi tachi itu kita artinya, tapi nanti di sini diganti ya, bukan watashi tachi, tapi diganti dengan watashi. Karena ini bukan tugas kelompok, ini tugas individu. Jadi sensei ambil tugas kalian, tugas individu. Moichidone, sensei contohkan dengan saya, watashi. Kore wa watashi no jikan wari desu. Kore wa watashi no jikan wari desu. Nihongo wa kayobi desu. Nihongo wa kayobi desu. Getsuyobi ni eigo to rekishi o benkyou shimasu. Getsuyobi ni eigo to rekishi o benkyou shimasu. Nah, baru kalian jelaskan di sini ya. Untuk masa depan, bahasa asing dan pengetahuan tentang negara lain sangatlah penting. Oleh karena itu, ada banyak jam mata pelajaran bahasa Jepang, bahasa Inggris, serta sejarah. Kalau bisa, sesekali ada guru penutur asli mengajar di sekolah. Nah ini alasannya ya, yang ini alasannya kenapa kenapa kalian memilih pelajaran bahasa Inggris dan juga sejarah gitu, dan juga bahasa Jepang gitu. Ini ada dua, ada dua hari yang dipilih sama dia ya. Dalam presentasi ini ada dua hari, yaitu hari Selasa dan juga Getsuyobi itu hari Senin. Jadi dia pilih hari Selasa dan juga hari Senin. Nanti terserah kalian hari mana yang menunjukkan hari mana yang menunjukkan mata pelajaran kesukaan kalian gitu. Kalau dia kan hari Selasa dan juga hari Senin, jadi dia ambilnya Nihongo, Eigo, sama Rekishi gitu. Bahasa Jepang, bahasa Inggris, dan juga sejarah. Alasannya ini diutarakan sama dia. Alasannya juga diutarakan sama kamu ya. Itu kayak sensei tadi presentasi. Nah, sini artinya ini kamu bilang ini ya, ini jadwal pelajaran kamu. Ini kamu bisa begini pakai jadwal pelajarannya, atau kamu bisa pakai PowerPoint seperti sensei. Jadwal mata pelajaran, jadwal jikan warinya
jadwal pelajaran kalian bisa dilihatkan di PowerPoint-nya. Gitu. Ini jadwal pelajaran saya. Bahasa Jepang hari Selasa. Kemudian di hari Senin belajar bahasa Inggris dan pelajaran sejarah. Tuh, nanti kalian terserah mau apa, bebas. Jadi, oke, minasan, ini adalah contoh tanya jawabnya. Hai. Isu desa. Mukyoubi desu. Arimasen. Oke, mochido ni. Suzaku wa isu desu ka? Mukyoubi desu. Arimasen. Suzaku wa itsu desu ka? Suzaku wa itsu desu ka? Matematika kapan? Tuh, kalau misalnya ada jadwalnya matematika, yaitu hari Kamis, jawab hari Kamis. Mukyoubi desu. Kalau misalnya tidak ada, kalian jawabnya arimasen. Tidak ada, gitu. Kemudian yang kedua. Kimiyoubi ni nani o benkyou shimasu ka? Geijutsu desu. Geijutsu o benkyou shimasu. Hai, mou ichido. Kimiyoubi ni nani o benkyou shimasu ka? Geijutsu desu. Geijutsu o benkyou shimasu. Kimiyoubi ni nani o benkyou shimasu ka? Dia nanya nih, di hari Jumat belajar apa? Gitu. Kemudian yang satunya jawab nih, geijutsu desu. Pelajaran seni itu, atau bisa juga jawabnya gini, geijutsu o benkyou shimasu. Belajar pelajaran seni. Gitu. Belajar pelajaran seni. Kimiyoubi ni nani o benkyou shimasu ka? Geijutsu desu. Geijutsu o benkyou shimasu. Oke, sugi. Kita masuk ke kesimpulan. Apa yang telah dipelajari? Belajar apa yang dirasakan? Mari kita melakukan refleksi seluruh pembelajaran bab 7. Rangkuman materi. Ichiban. Menyatakan hari suatu mata pelajaran, menyatakan hari suatu mata pelajaran yang diajarkan. Contohnya kalimat yang di sini ada, taiku wa suiyobi desu. Taiku pelajaran olahraga. Suiyobi hari Rabu. Pelajaran olahraga hari Rabu. Sugi. Sukyo wa itsu desu ka? Sukyo wa itsu desu ka? Kimiyoubi desu. Sukyo wa itsu desu ka? Kimiyoubi desu. Ya, jadi dia nanya nih, pelajaran agama kapan? Kemudian jawabannya, kimiyoubi desu. Hari Jumat. Nima, nomor 2. Nyatakan mata pelajaran yang diajarkan pada hari tertentu. Ini harinya dulu ya. Kalau ini tadi bisa dilihat di sini. Di sini mata pelajarannya dulu. Pola kalimat yang pertama mata pelajarannya dulu. Pola kalimat yang kedua adalah harinya terlebih dahulu. Getsuyobi ni Indonesia go o benkyou shimasu. Getsuyobi ni Indonesia go o benkyou shimasu. Di sini getsuyobi hari Senin. Di hari Senin belajar pelajaran bahasa Indonesia. Kalimat yang keduanya, kimiyoubi ni nani o benkyou shimasu ka? Kalimat tanya. Kalimat tanyanya ya, kimiyoubi ni nani o benkyou shimasu ka? Geijutsu o benkyou shimasu. Geijutsu o benkyou shimasu. Geijutsu o benkyou shimasu. O benkyou shimasu. Belajar. Belajar ya, ini belajar. Belajar pelajaran seni. Gitu. Rangkuman materi pembelajaran yang kedua. Ini subtema yang ketiga tadi. Menyatakan dua hal yang sepadan secara berurutan. Kalimat yang pertama dari subtema yang ketiga adalah Nihongo wa suyobi to
kinyōbi desu. Oh, ini yang ada to-nya ya. Ada pola kalimat yang nani-nani wa, nani-nani to. Nani-nani desu. Nihongo wa suiobi to kinyōbi desu. Nihongo, pelajaran bahasa Jepang. Pelajaran bahasa Jepang ya. Pelajaran bahasa Jepang. Hari Rabu dan juga hari Jumat. Itu artinya pola kalimat kedua. Mokuyōbi ni eigo to ekishi o benkyō shimasu. Mokuyōbi ni eigo to ekishi o benkyō shimasu. Jadi mokuyōbi dia hari dulu ya, dia terlebih dahulu hari dulu. Kemudian kalau yang ini mata pelajarannya dulu hari, partikel ni, kemudian mata pelajarannya partikel to, kemudian mata pelajaran lagi baru o benkyō shimasu. Artinya hari Kamis belajar di hari Kamis belajar pelajaran bahasa Inggris dan ada to-nya dan pelajaran sejarah. Itu minasan. Oke, owarimasta. Oke, minasan, sampai sini pelajaran bahasa Jepang bab 7. Silakan diisi Google Form-nya yang ada di GCR kalian. Ada dua Google Form-nya ya. Yang pertama cokai, yang kedua adalah keterampilan, yaitu membuat presentasi tentang jikang wari. Jangan lupa ya. Coba kokomade owarimasta. Domo arigatou gozaimashita. Minasan, jamata.